Hai guys, hari ini aku mau kan aku di rumah ngumpulin ronsok ya. Ini bekas-bekas telur, kardus-kardus, bekas minuman. Ini banyak botol-botol di dalam ya. Ini kayak gini. Sebenarnya sih dibuang di sana ya. Di sana itu kan ada tiga tempat. Tiga tempat itu ada yang dari botol. Ini aku zoom ya. Ini dari plastik, dari botol, dari kertas, gitu kan disendiriin ya ini. Kaleng-kaleng gitu, tempat minuman itu kan biasanya dibuang di sini. Boleh sih dibuang di situ, tapi aku hari ini mau mencoba jual rosok, guys. Jadi aku mau nih jual rosok ya, kardus, bekas telur. Yuk ikut aku yuk jual rosokan. Di Hong Kong cuma jual rosokan. Oh tidak apa-apa. Yang penting kan halal ya. Nih. Aku pernah sih jualan ya satu kilonya dulu berapa ya lupa. Aku nggak ada sedolar sih. Tapi lumayan ya kalau seminggu. Ini bekas punya telur ya. Lumayan loh kalau dikumpulin terus ini. Satu minggu bisa banyak loh. Yuk kita cek itu. Sebenarnya tempatnya tuh deket guys, cuman aku tuh nggak pernah. Aku syarat aja. Kita mau jualan rosok guys. Ini yang pertama kali. Kata majikan aku sih apa ya, ngumpulin stiker terus ditukar apa gitu loh, kayak panci lah, wajan atau apa, itu berapa stiker gitu. Kita lihat aja. Segini loh, tapi bawanya yang susah. Berat sih enggak ya, cuman bawanya susah ya. Nah itu di seberang sana ya guys, ternyata udah ada yang ngantri. Dan adanya itu cuman setiap hari Rabu ya. Masa sih kerja di Hong Kong cuman mau jual rosokan? Oh tidak masalah. Jual rosokan itu cuman hasil sampingan. Dan ini tuh sampah di rumah yang dibuang. Kan bisa dikumpulin jadi uang ya. Gak masalah, yang penting kita punya gaji. Gaji pokok ya, gaji pokok bulanan ya. Let's go kita ke sana. Nah ini aku lagi ngantri ya. Ngantri tuh, ngantri panjang. Dan kebanyakan ya ini yang ngantri itu anak PL. Kebanyakan deh. Antri panjang guys. Ntar aku tanya sama dia. Excuse me. This one how to? This is my first one. My first time. No, you have to scan, download the recycle. Oh. Download first the recycle Indonesian. Yeah. Download. You download apps. Recycle. What apps? Recycle. Oh. I show you. Wait. Because this one is for my boss, but I cannot find the scan. Oh, because my boss is she don't know. Scan. Yeah. Oh, triple guys. Ternyata harus punya aplikasi dan aku belum punya aplikasi. Oh. Oke ya. Okay. I think next time I will do. Ya, yeah, orang sama download sama jalur gitu terus nek kertas dhisik saiki. Lah kok sama balik ngakon bae kon download.
Oke 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 oke. Soalnya nuker kan rene ngene. Nukere pakai. Ning tokone ning ora ning ndi? Ning Aplecho apa Aplecho sing aku juga ketika tahu. Semen orang oh orang pernah sampean. Atau nuker kayak aku. Pokoknya kok gesti ngene tok pae ngomong kon nganu jiwinane malah nganti koge dadi jujur pae. Ilang nih. Lah ngapa kenapa? Ngerti tempatnya kok. Gulia ilang nih sekitar kene. Aku sebenarnya males ya mbak. Cuma nih ki. Cukup ya kono lah. Kono sebenernya aku kan baik tau. Orang baik tau. Kesel kok kan boleh tempat tukaran paling suimi minyak opo. Aku juga males sih mbak. Aku juga males. Cuman aku kayaknya sayang yo. Sering. Dalam? Gua im di nomba. Biar tak gua ya, gak tahu. Tapi oke, oleh rombulan iki kok. Oh. Biar tak gua ini kan tuh mbak, karena alas apa? Kok saling cukup matre. Gak telaten aku. Aku pernah sih mbak. Sumpah aku mbak ngeteni seminggu cerantil. Pak ya telatennya pol plastiknya dikubah dikucuk. Nah aku disek kan iki tak langsung tak dol mbak ngeduit disek. Aku tekok nih bang wedok kayak tadi. Neng kan kalau mbak, neng apa lecong ngisor? Menteri pun. Aku ikut le, ikut apa nih? Tu oke, sabuk kau. Menteri pun, menteri sampai depan. Putin bangun guys. Beda barang, beda mungkin juga ini ya, nggak tahu. Mas Mbak, tulisman. Aku share takon ya. Sorry, this is my first one. I don't know how to do. The paper is all good, but like if some paper had the stickers on it, need to take out. Oh. Okay. Like this one. To oh, okay. This time it's okay. They can use the box to put the box. And then the shoes, the paper cannot. The shoes paper cannot. Oh. Because the fiber already very small. Oh. Very like less fiber. Oh, okay. I will throw it. The cap need to remove and put other plastic. Oh, separate. Then you okay? Let's separate back for other plastic and the bottle. Okay. Yes, it's good. Okay. Then I can this one first. Any corn? No. Masih ngantri guys nih. Oh ternyata tadi tuh ngajarin aku ini. Ini buat sampah, terus buat plastik, kardus, kaleng, kayak gitu ya. Udah nggak begitu ngantri. Nanti hasilnya aku kasih lihat buat kalian ya. Jadi ini enak loh kalau mau ke pasar, sekalian dibawa gitu. Oke. Hah, di Hong Kong jualan rongsok? Oh, tidak apa-apa. Kan you yang penting, tapi ini rongsoknya itu nggak ditukar sama uang guys, di uang ditukar sama minyak, alat-alat dapur buat masak gitu. Aku nyebrang, aku sekalian ke pasar guys. Nah ini loh guys, aku kasih lihat hasil aku jualan rongsok hari ini. Tapi kan aku belum punya aplikasi ya tadi. Aku harus download aplikasinya dulu. Sementara aku belum download, aku dikasih kertas, lembar kertas ini. Ini ya. Ternyata beratnya berapa itu? 2 kilo. 0,2 kilo itu maksudnya berapa, guys? Terus yang atas itu nomor ya, nomornya ya. Oh, nama aplikasinya Green Balance. Green Dollar Balance ya. Ini ditulis tanggalnya.
seperti ini ya. Ini berat beratnya 0,2 kilo. Enggak apa-apa. Terus aku tadi sekalian beli tempe. Aku beli tempe 2 ini di tempat cecenya murah. $9 ya. $9 satu, biasanya di tempat lain 10. Beli peyek. Peyek teri kesukaan. Beli pisang sama sayur ini ya. Udah, aku saatnya untuk naik. Naik guys, aku saatnya mau naik ya. Aku naik dulu ya. Jadi ini untuk next, maksud aku ini belum aku jelasin ya. Untuk nextnya aku harus punya aplikasinya setiap setor ke situ ya. Sambil dibawa ininya, kertas ininya. Terus nanti dicatat, dikolek gitu ya, dikumpulin, terus ditukar minyak, tukar apa, beras apa apa gitulah kata temanku tadi. Ya, udah ya, aku naik dulu ya. Saatnya naik guys, masuk kandang, masuk kandang, masuk rumah maksudnya. Aku lagi nunggu lift. Itu apartemen aku guys. Apartemen aku tuh temboknya kaca guys, kaca muter gitu. Tuh, biar kalian tahu nih, tembok luarnya tuh semua kaca. Ini tuh kaca itu, kaca itu. Itu kaca ya. Ini tuh kaca ya. Tuh aku kalau ke pasar ke sana tuh. Ini sini walaupun siang ini nyala, lampunya nyala loh guys, nggak mati loh. Itu tukang sapunya ya itu. Nih, jadi apartemenku tuh diubungi kaca temboknya itu. Nah ini di bawah. Nah, biar kalian tahu ya. Keindahan Hong Kong. Dan kalau mau naik bis tuh tinggal di situ aja. Ini kan ada bus stop di belah sana tuh. Jadi nggak jauh. Kalau mau kemana-mana ya. Ini disediain kursi di sini. Fasilitas lengkap. Udah ya, aku naik ya. Nanti. Popo di mana? Popo lagi kalau. Popo kayak oke ya. Oke ya. Yang mau hang ha? Yo hang na yam cha, kom yang no.